Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat servis juga sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya Dato Prasto Production atau nama channelnya Tukang Servis. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang TV Polytron PLD 32T7511 yang sering banyak sekali nih tipe-tipe ini kerusakannya, blanknya seperti ini nih, biru-biru nih. Cuma kali ini saya pengerjaan dua kali ini. Jadi ternyata biasanya saya potong yang bagian dalam sebelah kiri, biasanya bagus, ini kurang sempurna, ada garis-garis ya. Setelah saya potong kurang bagus, jadi akhirnya saya potong bagian kanan ya. Demikian, ini seperti ini nih, blank biru halus ya. Ini Polytron. Nah, begitu, inilah tipenya. Ini kebetulan punya Bapak Kecik atau Pak Lurah, Pak Kades Mata Nurung. Nah, ini dia masih segel ya. Nah, ini dia tipenya PLD 32T7511. Oke. Oke lah. Nah, ini kita sudah saya buka dan sudah saya kerjakan pertama, yaitu bentar ya. Yang saya kerjakan pertama itu sepertinya biasanya saya kerjakan sebelah sini. Nah, ini dia nih. Ah, di sini. Bentar ya. Ini tadi sudah saya tes, ternyata kurang bagus gambarnya keluar. Cuma banyak garis-garis dan bergetar pun. Nah, begitu. Biasanya sering saya potong di sini, tidak ada masalah. Kebetulan memang ini LCD-nya sudah bermasalah dua-dua. Nah, ini biasanya ini saya potong sudah aman dan selesai dan bagus ya. Nah, itu. Nah, inilah yang tadi saya kerjakan, ternyata hasilnya kurang bagus, gambarnya ada bergetar dan ada garis-garis dari atas ke bawah. Nah, ini sudah saya sambung lagi ya, dan sudah saya sambung lagi, dan nih nampak ya, walaupun tidak saya dekatkan, lupa lagi. Nah, akhirnya saya kerjakan bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan harusnya dibawa di bentar ya, kita persiapkan. Nah, ini dia. Nah, ini sebelum saya potong. Nah, itulah, jadi yang dipotong tuh itu. Jadi yang dipotong itu. Nah, ini dia. Nah, itu yang saya bersihkan, itulah yang dipotong. Nah, ini hasilnya, hasil yang saya potong ya. Nah, ini nampak ya, sudah saya potong. Nah, inilah saya pengertian sebelah kanan dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kita lihat hasilnya setelah saya potong bagian kanan. Nah, kita tes saja. Kita hidupkan seperti biasa. Nah, ini dia. Nah, kayak ini sempurna, anggaplah sempurna 99%. Ini bagus. Dan kalau untuk kekuatan saya tidak tahu, mudah-mudahan saja awet ya. Dan jangan coba-coba kalau untuk servis untuk menggaransi penyakit seperti ini, karena sulit, nanti takutnya mengulah lagi.
Oke, terima kasih buat sahabat servis juga sahabat YouTube yang sudah menonton video ini. Kalau seandainya suka silahkan like, dan kalau seandainya ada kesamaan ataupun kawan silahkan di share atau dibagikan kepada kawan pun boleh juga. Dan kalau seandainya yang belum subscribe silahkan sahabat subscribe, dan kalau seandainya ada pertanyaan lagi silahkan, kalau ada pertanyaan masuk di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan saya mohon maaf kalau seandainya saya tidak bisa menjawab, karena saya pun sama-sama mungkin tidak tahu. Oke, terima kasih dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.